وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. يا الله أجرلah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah terangilah kami kehidupan kami dengan hidayah petunjuk Al-Quran. Ya Allah selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan petunjuk mukjizat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syukur ini salah satu tanda hamba-Nya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur ini menjadi satu kalimat, menjadi satu ucapan yang tidak luput pada mulut kita untuk kita senantiasa sebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita dipertemukan sekali lagi, yang terakhir kita berjumpa semayang hari raya. Malam ni alhamdulillah Allah Taala beri izin kita dapat berkumpul dalam suatu majlis ilmu, yang mana majlis ini diperkenan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang paling penting sekali niat kita mari. Niat kita mari daripada rumah, tepuh hujan, basuh kena hujan, ngarung air kena niat dulu kerana Allah Taala. Tu paling penting saya nak pesan. Sebab teringat musim hujan ni, saya teringat kepada Sa'ad ibn Waqaf. Sa'ad ibn Waqaf ni seorang sahabat Nabi yang mana Allah sesekali tidak tolak doa dia. Ni, bila mari musim hujan, saya teringat kisah ni. Sebab petang tadi, saya suka waktu petang ni balik hadis. Saya teringat kisah Sa'ad ibn Waqaf. Seorang sahabat yang disebut dalam hadis Nabi, termasuk dalam hadis yang kita nak bawa ni. Seorang yang disebut dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Oleh itu, kita ambil pengajaran hujan yang Allah turunkan, yang mana kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menghukum ataupun menyalahkan hujan untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana hujan ni makhluk Allah. Hak paling penting sekali kita niat dulu kerana Allah Taala. Barang siapa yang niat kerana Allah Taala, hujan yang kena baju dia tu jadi saksi di akhirat kali. Ni kita nak. Saya teringat hadis ni. Bila terbaca hadis ni, kita akan rasa tersentuh hati kita. Sebab hujan makhluk Allah. Bila kita niatkan Allah, kena baju kita, jubah kita, kain pelekat kita, mari surah sejid nak dengar orang kuliah, nak dengar majlis ilmu, nak dengar hadis Nabi. Ingat, niatkan Allah Ta'ala tadi. Bila ni mari berbasuh kena hujan. Hujan sebanyak mana hak tipe dia, akan jadi saksi depan Allah Ta'ala lagi. Dia akan ngadu depan Allah. Si fulan bin si fulan, niat kerana Allah mengarung, aku hujan menjadi saksi untuk si fulan bin si fulan. Allah Rabbi. Hujan mengadu dengan Allah Ta'ala, aku jadi saksi kepada si fulan bin si fulan kerana dia bersungguh, kerana Allah, kerana mu ya Rabbi, untuk pergi ke rumahmu sejid surah. Allahu Akbar. Ni hebatnya
yang kita kena faham, apabila masuk je musim hujan, musim terkujuh, salah satu bala tentera Allah hujan. Sebab tu saya teringat ketuk guru ngajar. Hujan ni kalau kita tengok hadis dalam mutawatir, hadis-hadis yang disebut oleh Sayyidina Ali, hadis-hadis yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, hujan ni ada sebesar kampung, hujan ni ada sebesar daerah, hujan ni ada sebesar negeri, dan hujan juga ada sebesar kelompok daun kayu. Tengok, maknanya ada sebesar kampung ada, besar daerah ada, sebesar negeri ada, bahkan sehelai sekelompok daun pun ada hujan. Sebab tu kita tak pelik, kadang-kadang kampung kita hujan, tempat lain tak hujan. Tempat kita banjir, nuh, Melaka, Kedah panas, boleh selaut naik ada. Betul. Sebab saya baru balik dari Kedah. Kedah ni tengah musim hutung ni. Di Kedah sekarang, tengah musim hutung. Sebab saya dengan Ustaz Tuan Berhati Tuan Mak, minggu lepas duduk jalan hutung Kedah. Sekali capok jalan 4 kilo, 5 kilo. Kita tanya orang Kedah, Ustaz, sini baru nak masuk musim hutung. La ilaha illallah. Kita perahu habis naik terdarat dah. Kita perahu parking atas darat dah. Ha? Dia baru start nak kelaut musim hutung. Allahu Rabbi. Nak kabur. Hujan ni adalah salah satu bala tentera Allah dan mendatangkan rahmat. Jadi kita kena ingat, bila masuk je musim hujan, jangan kita jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lupa pada Allah. Kita nak ingat pada Allah ni selama-lamanya. Jangan ada batas, jangan ada sempadan. Kita tak ambuhnya masuk musim hujan, masing-masing buat salah hujan. Allahu Rabbi. Asal hujan juga salah hujan. Amba dah pergi surau hujan weh basah. Hodoh. Amba dah pergi surau hujan training. Amba ada nyakit, nyakit darah tinggi. Hodoh. Buat salah hujan saja. Ingat molek, hujan makhluk Allah. Jangan kita menyalahkan pada makhluk Allah. Kita ni sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Kecuali kata Imam Nawawi rahimahullah, sekiranya seseorang tu dengan penyakit dia memberi mudarat, membahayakan nyawa dia, baru boleh, baru gugur kewajipan. Ingat tak? Baru gugur kewajipan apabila kalau dia kena hujan, jadi ke bahaya ke nyawa dia, bahaya kepada, mudarat kepada badan dia, sehingga sakit yang tenang. Hak gini baru dimaafkan syarat. Selagi dah sampai situ, wajib kita berhukum dengan fardu ain pada kita. Jangan kita menyalahkan hujan ni, sebab hujan pun makhluk Allah Taala. Sebab banyak sangat akhir zaman ni bab ibadat ni, bab mari sejuk surau ni je pakai salah hujan. Allahu Rabbi, sikit-sikit salah hujan. Sikit-sikit marah hujan. La ilaha illallah. Tak sedar hujan tu makhluk Allah Ta'ala juga. Dan dia akan jadi saksi juga kita di akhirat kat gi. Jadi kita kena sedar dah. Kita kena faham molek bila masuk bulan 11, bulan 12 ni. Baik. Mukaddimah ni saya menyentuh, saya nasihat diri saya dan muslim-muslimat sekian, supaya kita kena ingat. Yang saya sebut tadi, Sa'ad ibn Waqaf, seorang sahabat Nabi yang mana doa dia Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tolak. Satu kisah yang disebut dalam hadis kitab 40 ni, Sa'ad ibn Waqaf mendoakan pada seorang pemuda. Pemuda ni jenis cakap celupa. Pemuda ni berahi menyakiti hati orang. Pemuda ni dia berahi sangat. Sekat kaca perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Sa'ad ibn Waqaf akad tangan doa kepada Allah supaya Allah butakan mata pemuda ni. Dengan tidak ditangguh, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan, makbul doa Sa'ad ibn Waqaf. Pemuda tadi buta sungguh mata. Buta mata. Sehingga kan apabila buta mata, pemuda ni teringat, tak ada orang lain ni. Ni mesti Sa'ad ibn Waqaf yang mendoakan ni. Dia tahu. Tengok. Waktu tu dia reti bahasa juga pemuda ni. Dia kata, ni mesti Sa'ad ibn Waqaf hak doa ni yang sebabkan jadi buta ni. Tengok, orang kafir waktu tu, pemuda ni reti bahasa juga. Rupa-rupanya dia tahu kehebatan Sa'ad ibn Waqaf ni, doa yang diperkenankan oleh Allah. Jadi, pemuda ni buat fitnah kepada Sa'ad ibn Waqaf. Pemuda ni kata, Sa'ad ibn Waqaf ni seorang yang kurang ajar. Dia kata, Sa'ad ibn Waqaf ni orang Islam yang melampau, yang menzalimi sesama manusia. Khodoh, you buat fitnah gitu. Sehinggakan Sa'ad ibn Waqaf berjumpa dengan pemuda tadi.
Apa kata Sa'id bin Waqqaf? Wahai pemuda, sesungguhnya aku buat gini-gini aku kerana aku doa ni, aku sayang kamu wahai pemuda. Kalau mu tak buta mata, mu masih terus menzalimi orang lain. Kalau mata mu tak buta, mu akan terus menganiayai orang Islam. Sekurang-kurangnya aku menyelamatkan kamu daripada api neraka. Ni kata kata Sa'id bin Waqqaf. Bila Sa'id bin Waqqaf kata gini kepada seorang pemuda ni, pemuda tadi tanya kepada Sa'id bin Waqqaf, "Wahai Sa'id, kalau betul doamu ni menyelamatkan aku daripada api neraka, tunjukkan aku kehebatan yang sebenar dengan doamu." Tengok. Apabila pemuda ni cabar Sa'id bin Waqqaf, lalu Sa'id bin Waqqaf kata apa? "Wahai pemuda, sesungguhnya apa yang aku doa ni, aku minta dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang menjadikan kamu." Lalu pemuda ni tanya, "Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhanmu yang hebat sangat boleh memperkenankan doa, boleh makbul doamu sehinggakan mata aku buta?" Lalu Sa'id bin Waqqaf kata kepada pemuda tu, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Tuhan kepada nabi-nabi. Allah ini adalah semua. Allah ini semua makhluknya berada dalam ilmunya. Semua nabi, semua rasul, semua ada Allah." Maknanya bila semua ada Allah, pemuda ni tanya kepada Sa'ad ibn Waqqaf, "Adakah Nabi Adam sampailah pada Nabi Muhammad ini? Allah itu satu?" "Ya," kata Sa'ad ibn Waqqaf, "Allah itu satu." Mana? Sekalian nabi, sekalian rasul, semuanya beriman kepada Allah. Barulah pemuda tadi faham bahawasanya hak selama ni hidup lawan, hak selama ni hidup tetang, adalah dia menentang ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul, dan dia juga menentang Sa'ad ni kerana dia benci kepada Islam. Tu kisah pemuda dengan Sa'ad bin Waqqaf. Rekah cerita, lalu pemuda tadi mohon kepada Sa'ad bin Waqqaf supaya Allah mengampunkan dosa dia dan Allah terima dia untuk masuk Islam bersama-sama pimpinan Sa'ad bin Waqqaf. Allah Rabbi, menangis pemuda tadi. Kenapa? Sa'ad bin Waqqaf ni menyedarkan dia yang selama ni dia hebat duk kata orang duk zalim kepada Islam. Bila Islam tu datang menyedarkan dia, dia kembali ke pakai jalan. Tu kisah Sa'ad bin Waqqaf yang hebat dengan peristiwa hujang yang kita nak khabar ni. Baik, hujang yang kita maksudkan tadi diterangkan oleh Ibn Kathir, yang mana ada sebesar kampung, ada sebesar negeri, ada sebesar daerah, dan ada sebesar kelopak daun. Yang perlu kita faham, hujang ni ada dua. Yang pertama, hujang yang membawa rahmat. Yang kedua, hujang yang membawa azab. Kita kena ingat dua ni. Dan tengok Facebook hari ni, tengok Facebook kemarin, seorang perempuan yang mempermainkan bak banjir, bak hujan. Allahu Akbar. Ia banding banjir besar 2015 di Kelantan dengan banjir yang berlaku di Pulau Pinang lening. Ia buat statement, ia post dalam Facebook. Kita baca tadi, kita kata ni tah, ni lah betul lah hak Nabi sebut tanda akhir zaman. Manusia yang menyalahkan pada makhluk Allah, ia tak sedar diri itu Islam ke tak? Manusia yang menyalahkan pada hujan banjir sehingga dia menghukumkan banjir hujan ni seolah-olah benda yang zalim, benda yang mengkhianat, benda yang merosakkan makhluk atas muka bumi Allah. Astaghfirullahalazim. Kita harap golongan gini bertaubatlah. Mu jangan duk banding hujan banjir itu, semuanya hak Allah Taala. Kalau mu kata hujan tu zalim, rakyat Kelantan 2015 habis bahang ke zalim, kafir. Ingat molek. Tu saya duduk baca, teliti Facebook dia tadi. Allahu Rabbi. Ni manusia yang jenis mabuk ektum. Kalau akhir zaman yang jenis gini, kita doa dia, Allah Ta'ala beri hidayah. Kalau Allah Ta'ala beri hidayah, kita bimbang. Kau duduk erik sehari-hari, punuh dia. Rosak habis. Duduk menyaluh ke banjir, duduk menyaluh ke hujan. Astaghfirullahalazim. Orang jenis gini, kadang-kadang hati dia di kau tutup. Kau gelap boleh. Sebab kenapa? Dia sendiri hina akan ketentuan qada dan qadar Allah. Dia hina akan ketentuan qada dan qadar Allah. Hak ginilah paling bahaya di akhir zaman. Dan kita kena ingat, hujan ni
Hak kita sebut tadi ada dua. Ada hujan yang membawa rahmat yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 119, yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan dalam surah Al-A'raf juga sebut apabila manusia itu engkar, disebut dalam surah Ar-Rum ayat 202, apabila manusia itu engkar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan banjir yang besar, hujan yang lebat, banjir yang besar untuk menyedarkan golongan yang engkar tu. Dalilnya apa yang berlaku kaum Nabi Lut alaihissalam apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat mari hujan batu. Kaum Nabi Lut dalam surah Ar-Rum ayat 202, Allah Ta'ala buat mari hujan batu, yang mana hujan batu tu memberi pengajaran kepada kaum Nabi Lut. Dan sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah mendatangkan banjir yang besar untuk kaum Nabi Nuh. Apabila kaum Nabi Nuh, isteri dia, anak dia tak mau ikut ajaran Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala buat mari banjir besar. Ni. Sebab tu kita kena ingat, dua kategori ni, semuanya makhluk Allah. Yang mana kita jangan menyalahkan pada makhluk Allah hujan. Sebab hari ni, Facebook banyak sangat hak dia takwil mengenai banjir di Penang, mengenai banjir di Kelantan. Dia pakai duk banding. La ilaha illallah. Kita jawab malam ni, dua ni kita jawab. Yang pertama, apabila manusia tu menghalalkan benda yang haram, Allah datangkan banjir sebagai pengajaran. Contohnya Pulau Pinang. Saya sebut, dah senap musim lah. Fakta sains. You waktu bit fakta sains kemarin. Jabatan Biologi menyatakan punca banjir di Pulau Pinang oleh kerana banyak sangat tambak laut. Hodoh. Banyak sangat tambak laut. Tambak laut buat darat, lepas tu buat bangunan. Lepas tu dia kata, faktor kedua, Pulau Pinang banyak sangat kokok bukit. Buat pembangunan, buat kondominium mewah. Inilah punca-punca banjir yang berlaku di Penang. Allah lah mu. Nak pergi ke fakta sains, Allah pergi. Tapi ingat, kita buka hadis 40 peristiwa akhir zaman. Dalam tu ada 15 perkara yang boleh mengundang bala Allah. Iaitu apabila manusia itu menghalalkan benda yang haram. Iaitu pesta arak. Di Pulau Pinang dah buat baru ni. Pesta arak. Sebelum banjir ni, Pulau Pinang buat pesta arak. Kedah habis-habisan bertahan. Alhamdulillah, di Kedah dah dan buat. Nak kabur. Pulau Pinang dah buat pesta arak sebelum banjir baru ni. Dan Pulau Pinang lah negeri yang meluluskan enakmen undang-undang LGBT. Pulau Pinang nombor satu. LGBT. Surah Pak Sohok tahu dah. Lesbian, gay, homoseksual. Tahu? Hak duk warua. Hak rambut jeribung tu warua sangat. Tahu dah. Atu raya Malaysia. Duk warua. Duk suruh juga. Supaya luluh undang-undang LGBT. Allah Rabbi. Pulau Pinang. Negeri. Hak meluluskan LGBT. Tengok. Dua perkara hak besar dia buat atas muka bumi, Allah Ta'ala buat mari hujan. Allah Ta'ala buat mari banjir. Nak suruh sedar. Ni kalau kita kuliah ni, dia jetang kita pula ni. Oh, ustaz ping ngajar sikit-sikit hujan bala. Sikit-sikit hujan musibah. Dia dah nampak hadis Nabi sebut. 15 perkara yang boleh mengundang bala Allah. Bukan saya kata. Saya jom baca je. Iaitu apabila manusia meminum arak di khalayak ramai. Apabila mengadakan pesta arak dengan cara terbuka. Ingat. Buat pesta arak dengan cara terbuka mengundang bala Allah. Ha, ni puca-puca kita kena faham molek. Ni kau duk salah ke hujan, ya Allah. Duk sedar you buat maksiat. Duk sedar you buat kemungkaran atas muka bumi Allah. Duk sedar you buat dosa. Yang mana dia buat dosa tu atas bumi Allah. Sedak gamuk, manis mucung. Buat kerja you ingat ke dia ni hidup selama-lamanya bumi dia hak tok nenek moyang dia. Walaupun negeri mu negeri orang kafir, ingat bala Allah you tak tunggu kafir, you tak tunggu Islam. Contohnya tengok Fir'aun. Kerajaan yang mentadbir tanah Arab waktu tu bukan Islam tu. Fir'aun ni kerajaan kafir. Tengok bila Allah Ta'ala buat mari bala, habis kena. Hak selamatnya Nabi Musa AS dengan pengikut dia. Hak lepas menyeberangi laut. Hak lain habis Allah tenggelamkan. Tengok. Sebab tu jangan kita banding. Ada apa je negara, negeri orang kafir. Jangan. Dan Allah Ta'ala buat mari bala, habis kena belaka. Kita ni sepeta je Malaysia Pulau Pinang. Jangan sedap duduk ngak. Kadang-kadang kita duk tengok benda ni sebagai fenomena alam. Duk tengok dalam bentuk bala Allah. Duk tengok fenomena alam. Hak ni rosak ni. Ada apa ustaz? Banjir kena kat dia. Ha, Allah.
Dan Allah Ta'ala wa'ami banjir, musibah, takut piyah boleh kita juga. Sebab kita ni bersekongkor dengan orang yang tidak ikut peraturan perundangan yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak jawab mal ni. Biar jelas sikit. Jangan duk main keluh-kelang-keluh munaki kau ni aku taki kau ni dalam Facebook macam-macam. Duk nyalahkan pada banjir. You nak nampak kesilapan oleh tangan-tangan manusia tu sendiri. Zaharal fasanu bil bahri wal bah. Telah zahir kerosakan di laut, di darat oleh kerana tangan manusia tu buat maksiat. Tangan manusia tu buat kemungkaran. Honing kita kena baca biar kita nampak. Sebab itulah saya teringat dengan hadis ni, saya teringat. Sebab apa? Sebelum berlaku baru ni, dialah orang paling cakap sedap ngat. Duk nganyi ke Kelantan. Ho, duk gini tangan. Duk nganyi Kelantan 2015 banjir. Ha, hari ni kena negeri mu. Walaupun mu kapir, tapi mu nganyi kepada orang Islam, ha, terima dah. Mu tengok sendiri, mu nilai sendiri. Ha, sebab dia cakap sedap sangat. Sebelum Allah Ta'ala buat mari ni, dia cakap sedap sangat. Dia pelekeh, dia mampu ke Kelantan. La ilaha illallah. Walaupun dia kapir, jangan. Mu mempermainkan agama Islam. Islam itu milik Allah. Tu kesimpulan dia. Mu orang kafir, mu memainkan orang Islam. Islam itu milik Allah. Bila milik Allah, hak atas besar sekali. Ha, mu orang kafir bahan laknat juga. Bukan setakat orang Islam kena laknat. Orang kafir pun kena laknat juga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan mukadimah yang saya nak sebut malam ni, hujan ni, baru mukadimah ni belebe. Dah asyik tajuk lagi, mukadimah kat 8 dah. Mudah-mudahan hujan hak turun tadi memberi pengajaran untuk kita dan untuk diri saya sendiri dah. Hujan hak turun tadi memberi pengajaran dan menyedarkan kita. Sebab ada orang WhatsApp saya saat ni. Tengah sudah mayan ada orang WhatsApp. Ustaz hujan lebat dah lihat pergi sejik surah. La ilaha illallah. Ada lagi. Ada lagi yang WhatsApp kita ni. Dah lihat pergi sejik surah ke hujan lebat. Loh lah. Ha, malam ni biar dia dengar molek. Kita jawab, jangan kita menyalahkan hujan sebab dia pun makhluk Allah. Mudah-mudahan kita sedarlah diri kita ni akhir zaman. Yang mana kita berhajat dengan Allah. Kita berhajat kepada Allah. Bukan kita berhajat sesama makhluk. Makhluk ni setakat dunia je. Setakat dunia je makhluk ni. Tapi hak sebenarnya kita berhajat dengan Allah. Iaitu tempat yang kekal abadi. Kita mohon supaya Allah Subhanahu Taala terima kita ni. Terima sebagai orang Islam yang selamat dunia dan akhirat. Yang mana kita doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak hasanah dunia, kita nak hasanah akhirat dan kita nak hak akhir sekali, pelepasan di akhirat lagi, iaitu janji Allah untuk kita orang Islam yang beriman, iaitu al-jannah, syurga Allah insya-Allah. Baik. Kita ambil satu pengajaran pada malam ni. Mudah-mudahan dengan hadis ni, kita pakat-pakat betul diri kita. Sementara kita masih ada ruang, kita masih bernafas dengan udara Allah, kita pakat betul diri kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisun wassalasun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناخسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض ألا بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحزنه ولا يكذبه ولا يحفروه. حديث yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu bertipu-tipuan dan janganlah kamu berbelakang-belakangan dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu, dan jadilah kamu hai hamba Allah yang bersaudara. Hadis ni hadis yang ke-35 dalam hadis 40, yang mana hadis ni memberitahu kepada kita orang Islam, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara orang Islam.
Tiada boleh ia menganiayainya. Dan tiada boleh membiarkan dalam kehinaannya. Dan tiada boleh mendustainya. Dan tiada boleh menghinakannya. Baik. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW ada menerangkan perkara mengenai hubungan antara orang Islam. Untuk memelihara hubungan ini, ditegaskan beberapa perintah yang merupakan larangan yang wajib dipatuhi. Iaitu, janganlah kamu berdengki-dengkian di antara sesama sendiri. Baik, ini nombor satu. Dalam hadis ni yang perlu kita faham, yang mana sifat dengki ni perlulah kita beringat dan perlulah waspada. Terutamanya akhir zaman ni. Disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qarawi, sifat dengki ni boleh menghapuskan pahala ibadat kita. Ingat molek. Sebab itulah hadis ni, dia setuh bab dengki-mendeki ni, supaya kita beringat, janganlah kamu berdengki-dengkian, kata Nabi lah hadis ni. Sebab kenapa? Sifat dengki ni, dia boleh menghapuskan pahala ibadat kita. Sifat dengki ni, dia boleh melenyapkan pahala sedekah kita. Sifat dengki ni boleh mengurangkan pahala amal kebajikan kita. Ingat molek. Sebab tu Nabi tegah sifat dengki ni jangan we ada dalam kita, dalam diri kita. Orang kita ni sebut PhD. Perangai hasad dengki. Bukan PhD pakat belajar university. PhD ni perangai hasad dengki. Ha, ingat perangai hasad dengki ni tolong jaga di akhir zaman. Kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi, dua perkara yang perlu diingat oleh manusia akhir zaman. Dengki yang pertama ialah kita jangan ada dalam diri kita ni dengki dengan perjuangan Islam. Nombor satu. Jangan we ada dalam diri kita dengki dengan perjuangan Islam. Kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Hal ni paling bahaya pada akidah. Kalau ada dengki dengan perjuangan Islam, paling bahaya pada akidah kita. Nombor satu kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Dalam bab dengki antara kita orang Islam ni. Sebab apa dia kata? Kerana dengan dengki atau hasad menyebabkan terputusnya hubungan. Ni kata hadis ni. Kerana dengki tadi, kerana hasad tadi, menyebabkan terputusnya hubungan. Baik, kita ambil yang pertama kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Yang mana dengki dengan orang yang berjuang atas nama Islam ni, jangan wiada dalam diri kita. Sebab Islam tu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW kepada kita. Kalau kita dengki dalam perkara Islam ni, tak betul lah orang tu. Berat pada mabuk air ketung ni. Berat pada mabuk pek kuda ni. Eh? Nak royak hari ni, orang yang faham pek kuda, faham air ketung tu, dia tak dengki orang jual Islam, betul tak? Terang tengok kau tepi jalan, wakah dalam rok. Terang tengok orang mabuk air ketung, orang mabuk pek kuda. Dia tak dengki orang jual Islam. Dia ada bawa cara hadiah je. Asal boleh layan pala, boleh buang, boleh sutir pek kuda, boleh tiga supir air ketung, dia bawa hadiah je. Dia tak ada lepas dia mabuk air ketung, dia sekat orang jual Islam. Ada. Tak ada dia bahan pek kuda sekandang, dia pergi lawan orang jual Islam. Tak ada. Dia bawa hadiah. Nak royak tarah ni. Kita ni kalau ada sifat dengki kepada orang Islam, berat pada orang mabuk air ketung ni. Ni. Kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi, kena ingat, jangan we ada dalam diri kita hasad dengki ni. Paling bahaya pada akidah kita. Eh? Paling bahaya pada akidah kita. Kalau ada dengki kepada perjuangan Islam. Allahu Rabbi. Dan kita tengok hari ni. Depan mata kita. Sejarah Islam ni ajar kita. Supaya kita sedar hakikat akhir zaman. Yang disebut dalam hadis ni. Islam, orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Tidak boleh ia menganiayainya. Ni syarah nombor dua. Orang Islam bersaudara orang Islam. Tiada boleh ia menganiayainya. Orang Islam jangan buat naknya kau Islam. Orang Islam jangan duk ganggu, jangan duk sekat perjuangan Islam. Ni maksud hadis ni. Tapi kita sedih hari ni. Kita sedih sebab kenapa? Hari ni apabila Islam tu diperjuangkan oleh sebahagian manusia, ada lalu orang Islam hok jenis beci, hok deki dengan perjuangan Islam. Astagfirullahalazim. Ni nyakit di akhir zaman. Kadang-kadang kita tak nampak. Dah lagu mana ustaz? Amba tak faham tu. Orang Islam hari ni sekat perjuangan Islam. Ha, dengar molek malam ni. Sebab surah Pak Sohok ni tak dengar lagi. Tengok baru ni. Kita buat himpunan Fastaqim. Kita nak tengok orang Islam bersatu dengan Islam. Tunjuk diri dia tu untuk berkorban
untuk istiqamah fastaqim, jalannya lurus atas perjuangan Islam. Kita buat apa ni fastaqim? Bila kita buat fastaqim, orang Islam dok senang duduk. Dia reka pula jom heboh. Dia reka pula jom heboh. Dia reka pula program superbike motor so. Dia reka pula pesta nyanyi nu atas petah dung. Sedang molek saya lalu pagi tu. La ilaha illallah. Sebelum program fastaqim saya pergi dungung program. Tengok nu kat apa nama ni padang astaka dungung. Kaitan, bapak kaitan. Siap gambar artis, siap royak pula pesta joget nyanyi malam tu. Nak kucar nu, tak boleh orang pergi kat fastaqim. La ilaha illallah. Buat program pula yang dalam nu Uniza. Nu, dia jemput hati-hati perkenalkan produk baru dalam program Uniza supaya orang Islam, student pelajar Uniza jangan pergi kat fastaqim. La ilaha illallah. Siapa ugut akan diambil tindakan sekiranya pergi kat fastaqim. Ni, baru ni. Allahu Rabbim. Orang jenis gini, ni, hadis Nabi sebut. Sesungguhnya dia deki, dia hasad. Dok senang hati dia bila tengok orang duduk atas perjuangan Islam. Astaghfirullahalazim. Tulus sedar deh. Mung IC Islam. Warga negara Malaysia sama duduk dengan kita buat ni. IC Islam. Agama statu. Warga negara Malaysia sebumi ni duduk dengan kita. Tiba-tiba ada perangai hasad. Ada deki atas orang yang berjuang Islam. Astaghfirullahalazim. Tolonglah cuci balik. Ni, hadis Nabi sebut, janganlah kamu berdengki-dengkian. Orang Islam bersaudara orang Islam. Tidak boleh ia menganiayainya. Dan tiada boleh dia membiarkan dalam kehinaan. Ingat molek. Kita hari ni depan mata Allah Ta'ala uji, nak suruh kita sedar. Sedar macam mana? Ni, jangan we ada perangai hasad deki dalam kita. Yang pertama disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qadawi, dengki kepada perjuangan Islam. Jangan we ada. Sebab apa? Dalilnya kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, barang siapa yang deki atas perjuangan Islam, rosak akidah dia. Tu yang nak oyak. Rosak akidah dia. Baik, yang kedua kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, jangan kamu dengki dalam perkara amal kebajikan, amal soleh. Nombor dua. Jangan kita deki atas kebajikan dan amal soleh. Kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, nombor dua di akhir zaman ni. Contohnya, sebab apa dia kata jangan deki bab perkara amal soleh, bab kebajikan ni. Hari ni ada juga orang deki orang sakit hati bab sejid surah. Dia tengok orang pergi sejid surah semayang, dia deki. Ada juga jenis gini. Dia siap marah. Kalau pergi sejid surah tu, mendengar ustaz tu mengajar, 28.1 ni, aku tak biar pitih dana mu. Hodoh. Sakit hati orang pergi sejid surah nak amal kebajikan. Dia sakit hati orang pergi semayang jemaah. Siapa sehingga ugu, dah wigi sejak surah. Kalau mugi, aku potong. 29.1 ni. Nak masuk dah ni, dah lama ni. Hodoh. Siapa tahap tu? Kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, jangan kamu dengki dalam perkara amal soleh kebajikan. Kalau siapa deki bak ni, ingat. Allah Ta'ala kata, inna azabi lasyadid. Seolah-olah mu jadi, mu ambil perangai Abu Lahab dan isteri dia. Sebab apa? Kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, orang yang sekat orang buat ibadat ni, orang yang ganggu, orang deki, hasad dalam perkara kebajikan ni, dia ambil perangai Abu Lahab. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tabbat yada abi lahabin watab, ma aghna anhu malhu wa ma kasab, siapa habis? Celakalah Abu Lahab. Siapa kata celaka? Allah Ta'ala kata. Tabbat yada abi lahabin watab tu, maksudnya, celakalah kamu, wahai Abu Lahab. Siapa kata? Allah Ta'ala kata ke Abu Lahab. Sebab apa? Dialah paling deki orang yang ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak senang hati orang pakat semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Lahab dicerca, dihina oleh Allah Taala sendiri dalam Quran. Bukan saya kata, Quran kata. Tabbat yada Abi Lahab wa tab tu Quran kata. Firman Allah. Allah sendiri kata kepada Abu Lahab. Sebab apa? Ha ni. Nak royak dengan dalil nombor dua. Jangan kita ada dengki hasad kepada amal ma'ruf. Jangan kita ada dengki hasad kepada kebajikan amal soleh. Jangan. Jangan we ada. Sebab siapa ada nyakit ni, samalah macam Abu Lahab dan isteri dia. Allah Rabbi. Dah ada tak ni? Kampung kita ada tak? Ada. Ada juga. Terang kita ada juga jenis gini. Tak senang tengok orang pergi sejid surah. Tak senang orang pergi kuliah.
Dah senang pergi kelas-kelas agama. La ilaha illallah. Hak kita nak sukanya. Ada satu kes tu. Kereta parking depan Masjid Usila. Dia ambil nombor. Kereta orang ni parking Masjid Usila. Ni kita dengar kuliah tu. La ilaha illallah. Sampai tahap tu. Ni cerita benar ni bukan cerita. Ada seorang dia tugas dia. Bahagian ambil nombor kereta. Cang ni. Kereta tuan dia. Hak kita dengar Masjid Usila. Ah, siap. Kena orang ni. Sampai tahap tu. Demi Allah saya cerita ni. Kisah benar ni. Sebab kisah ni siapa saya. Allah Ustaz weh. Minta maaf Ustaz. Saya bukan tak mungkin sejak usila. Kalau saya pergi kenderaan saya. Siapa jabat PPD. La ilaha illallah. Siapa gitu semua. Ada pun orang bengong juga ambil nombor. Baik muka ambil nombor ekor. Pada muka ambil nombor kereta orang tu. Baik muka ambil nombor ekor. Senang ke? Mudah nyusah orang. Nyusah berdirimu je. Anak royak. Janganlah kita deki dalam perkara amal kebajikan. Eh? Siapa sebut? Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sebut nombor dua. Kita jangan deki dalam perkara amal kebajikan, amal soleh. Eh? Jangan begitu. Kalau kita deki, betullah dalil Allah. Tabbat yada abi lahabin watab. Orang golongan ni, dia nak tengok orang giwak baik. Dia nak tengok orang ikut Islam. Dia tak boleh tengok orang duk semayah sejid surah. Dia nak tengok orang duk ngaji, duk nadah kitab. Astaghfirullahaladzim. Sebab apa? Sebab nombor dua. Oleh kerana ada dengki dalam perkara amal soleh dan kebajikan. Oleh itu kita kena ingat. Janganlah kamu berdengki-dengkian ni. Ada dua perkara yang kita terangkan tadi. Ha, jadi, kita orang Islam ke zaman. Tolong buang dua perkara ni. Yang pertama, deki atas perjuangan Islam. Yang kedua, deki atas amal soleh kebajikan. Jangan we ada lah diri kita dua ni. Kalau ada, istighfarlah. Astaghfirullahaladzim, bertaubatlah. Kita mohon dengan tanda ampun dosa kita. Dua perkara ni. Dan yang kedua, dan janganlah kamu bertipu-tipuan. Kata Nabi, jangan kita bertipu-tipuan. Dalam kehinaannya, dan tiada boleh mendustainya. Ha, mendustainya pelawak lah. Tiada boleh mendustainya dan tiada boleh menghinakannya. Ha, baik, nombor dua. Abu Hurairah kata dalam hadis ni, jangan bertipu-tipuan. Ha, sebab apa dia kata jangan tipu? Hari ni kita kena ingat. Tipu-menipu ni, ia jadi macam asal garang dalam akhir zaman. Tak tipu, tak sah. Kadang-kadang orang cakap, Ustaz weh, hari ni cari makan mesti menipu. Tak nipu, tak cari makan ni. Ha. Betul tak? Bukan kita kata. Orang yang jumpa kita. Hari ni Ustaz nak cari makan kena nipu dulu. Siapa kita tengok keadaan yang Allah tak tunjuk akhir zaman ni. Betul sungguh rupanya. Dah tender buat sejik. Hak sepatutnya kau habis 3.5 juta je. Tapi ubah dalam orang tender 8 juta. Ni. Dah nipu dah sah cari makan. La ilaha illallah. Bukan saya sebut reka ni. No, berlaku tempat saya. Kampung Jambu Pokok. Masjid Kampung Jambu Pokok tengah buat sekarang ni. Bila kita tengok wakil rakyat duk bocak 8 juta je rakyat. Allah kata atas darah kering mu tipu orang. Atas darah kering mu nipu. Jangan. Benda apa boleh faedah mu nipu. Dia pun jawab. Boleh Ustaz? Piti. Ha, betul lah. Piti tu akan bakar mu lagi. Ingat dah. Kata Nabi. Janganlah kamu bertipu-tipuan. Maknanya sini kita kena ingat. Kehidupan kita ni. Jangan we ada dalam diri kita ni perangan nipu. Tak kira atas apa saja pun. Bak nega, bak cari makan, bak cakap. Ingat, jangan nipu. Sebab Nabi cegah dengan hadis ni. Nabi larang dengan hadis ni. Tapi hok ginilah yang menjadi asang garang kehidupan manusia akhir zaman. Tak nipu, tak soh. Hodoh, tak ingat ayat dia. Macam semayang ni, soh, tak soh ni. Dia kata tak nipu, tak soh. Kena nipu juga. La ilaha illallah. Oleh kerana kita kebiasaan dengan nipu lah yang menjadikan penyakit tu lekat kita. Sebab tu jadi nipu tak sah. Sebab kenapa? Dah tu biasa cari makan kat tu nipu sama. Bila nak tipu rasa tak sah rasa. Ha, ni bahaya penyakit ni. Dia rasa seolah-olah nipu tu jadi kemestian dalam kehidupan. Ha, jangan ingat bila kita tipu Allah itu maha mengetahui. Kita boleh tipu sesama makhluk tapi kita dah nak tipu Allah Ta'ala. Contohnya, hari ni kita ada anak-anak tambah-tambah musim hujan ni. Tambah-tambah musim hujan ni. Time mayang subuh, kita bangun mayang. Bini kita bangun semayang. Kita anak lelaki ada ramai. 16 tahun ada, 15 tahun ada, 17 tahun SPM ada anak lelaki. Tiba-tiba kita gerak.
anak kita, mama bangun subuh nak habis ni. Anak pun, anak kita kata, mayan dah ya. Anak royak ke ayah, semayan dah ya. Baik nak royak hari ni. Kejadian ni kadang-kadang dalam rumah kita banyak dah nipu. Anak tipu ayah. Bak semayan bang, Allah Rabbi. Ni musim hujan ni, anak nak tidur sedap. Dah malam duduk layan geng. Malam-malam orang muda duduk layan geng. Kalau yang baca Quran boleh tahan. My geng, Allah Rabbi. Bahapa kemong ikut dang. Lakuh waktu lakuh ni sila-sila dia jatuh terhati. My geng punya pasal. Tapi inilah akhir zaman. My geng siapa tidur lewat, subuh bangun, bangun royak semayan doh. Padahal tak semayan, royak kayu. Semayan doh. Ni, nyakit ni cukup banyak akhir zaman. Dalam rumah tu ada nipu doh. Asa royak luar lah. Hal luar saya kira. Macam saya sebut tadi lah. Boleh je cakap depan ramai dengan wartawan dah ambil tu. Ho, kita bina masjid dengan kos perbelanjaan 8 juta. Allah Rabbim. Atau tak khim tipu. Nak kabar. Tu hak luar. Kita nak setuh ni. Hak ambil rumah dah lah. Ambil ada rumah dulu. Tolong jaga bab nipu ni. Kadang-kadang anak tipu ayah. Kadang-kadang anak tipu mak. Banyak sangat lening. Allah Rabbim. Nak-nak bab semayang ni. Tolong jaga dah. Mak ayah tolong teliti. Anak kita hak besar dah. Hak mukallah, hak bali dah. 15, 17, 18. Tolong jaga molek. Kadang-kadang dia hanya kabur semayang. Hakikat tak semayang lagi. Nah, nak tidur sedap? Kabur semayang tu. Kita pula ayah dengar semayang. Tak cokeh lah. Oh, tak jiru air dah. Pakai ye lah semayang. Oh, pakai lepas hukum gitu. Nak nak mana? Baik, tolong jaga. Nak royaknya. Pagi tadi ada satu kisah. Mai pondok saya. Ada satu kisah mai pondok saya tadi. Terang-terang anak tipu ayah. Terang-terang anak tipu mak. Itu saya kata dengan hadis ni. Tolong jaga molek. Jangan tipu menipu. Sebab hari ni Allah Ta'ala tunjuk. Dalam keluarga pun banyak dah menipu. Astaghfirullahaladzim. Hak mari pondok saya tadi. Amat menyedihkan. Sebab kenapa? Mak jaganya anak. Ayah beri sokmo pitih tiap-tiap bulan belajar. Nu universiti Kuala Lumpur. Hak lelaki, hak puan gitu belaka. Belajar you belaka. Tapi tu kata. Kita jangan alpa di akhir zaman. Kadang-kadang bila penyakitnya mari dalam keluarga kita, habis. Pakat kena belaka. Hak kita paling menyedihkan. Anak dia ni, segala pay bahan belaka. Mak tahu. Ayah tak tahu. Pitih masuk mak tiap-tiap bulan. Anak dia belajar. Ni, belaku ni. Pitih masuk tiap-tiap bulan ke anak dalam akaun. Anak dia beli pay, segala jenis pay. Lepas habis pay, ni kata. Lakoh manusia. Start dengan nipu, pandai buat benda lain. Lepas ada tu kot, pandai dah. Lepas ada nipu, bahan pek. Lepas bahan pek, habis segala pek. Sampai ke syabu, sampai ais pun bahan. Mula pala bengong lah ke lain. Bahan tina pula. Main zina pula. Allah Rabbi. Lepas tu tinggal semayang. Habis borak besar. Nak kabur. Nak royak hari ni. Sampai tahap, bila kita keluarkan mak ayah dia, kita tanya dia jujur. Panggil dia ngajak kita sesama-se. Suruh mak ayah dia tubik. Nak tengok dia cakap betul tak depan kita. Tengok. Sebab tu kata, ayah mak banyak nak tipu. Bila saya panggil sesama-se dalam bilik saya tadi, saya kata, cakap betul depan saya. Kalau mu cakap pelawak hari ni, jaga mu. Maksudnya, lepas aku baca ru'yah ni, mu akan kena azab. Oh, dia takut. Bila dia takut, baru dia kabur. Ustaz, saya bahang macam-macam ni pay lah. Pay kode, ecstasy, syabu, heroin, morphine, ice, habis. Tak. Pecah melang. Ustaz, saya banyak kali dah berzina. Allahu Akbar. Sedih. Mok mari kadang jubah. Mok mari kadang pakai tudung di jebak besar. Tapi anak hidup tipu mok ayah. Ni, hak berlaku pondok saya pagi tadi. Sebab saya kata jangan main dengan hadis ni. Kadang-kadang dalam rumah kita tu banyak dah jadi. Bila kita panggil sesama-sesa baru yang mengaku. Buat benda ni, tipu sini. Astaghfirullahaladzim. Ni menyakit akhir zaman. Tolong beringat dalam rumah kita. Rasa pergi jauh lagi lah. Dalam rumah kita. Tolong jaga anak-anak kita. Tak kira laki ke, puan ke, tolong jaga bab ni. Sebab bahayanya kepada kita di akhir zaman. Janganlah kamu bertipu-tipuan. Kata hadis ni. Sebab penyakit ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dengki atau hasad selamanya gelisah. Orang yang sentiasa hidup dengan menipu, jiwanya tidak tenteram. Ingat, tidak tenteram. Dan awak guna lepas susuk mususuk, lepas susuk-susuk, sampai satu masa Allah Subhanahu taala pecahkan tembelang.
Hak ni paling bahaya. Sebab tu orang kata, tain nipu, tolong beringat. Waktu mu tipu tu, Allah Ta'ala melihat. Sampai satu masa tu tipu mu, orang dapat hidup. Bila orang dapat hidup mu nipu, mu pakai jubah pun, mu dapat lanjang lah. Ni. Pakai jubah tapi dapat lanjang. Sebab dia hidup dengan cara nipu. Banyak sangat lah ni. Saya baru balik Kedah ni terjuak. Sebab ke hadis ni, saya percaya seorang ustaz, seorang yang ilmu tinggi tapi menipu. Dan saya tahu orang marah pun ramai orang kena-kena. Orang teranum, kobda'ah. Sebab dia duduk angat teranum lah ni. Nak kabar, jangan nipu. Tak berkat ilmu. Jangan nipu. Apa saja. Bak cari makan, bak ngajar, bak kita cakap dengan orang, bak tafsir, bak Quran dengan Nabi. Jangan nipu. Tipu tak berkat hidupmu. Sampai satu masa Allah tunjuk. Hak saya royak ni, dia tipu pun tak tuk guru. Ni, sanggup la ilaha illallah. Tipu agama pula. Ni, hak berlaku sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Betul lah Nabi kata jangan nipu. Kesan dia besar sangat. Lepas dia tipu, tengok baru ni. Bila saya pergi Kedah, saya jumpa dengan orang hak sebenarnya. Bila dia khabar kepada kita, baru kita faham. Astaghfirullahalazim. Selama ni, orang teranu ramanya kena tipu. Saya main sedar balik. Sebab apa? Ramai orang teranu kena tipu. Atas tekek dia ustaz, PhD masa belajar luar negeri, habis. Tertipu habis. Jangan main bak tipu ni. Dan saya cakap ni live. Saya harap kalau dia dengar, sedar dah, bertaubat dah. Cukup dah mu tipu dengan agama. Cukup dah mu main nipu-nipu, baca ayat ni, duk tipu orang ramai. Jangan. Satu hari nanti ni hadis Nabi sebut inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Orang nipu ni tak selamat. Sanggup di waktu bik kitab, minta maaf saya sebut, waktu bik kitab dia curi ilmu-ilmu ustaz-ustaz lain, dia buat buku, dia jual buku. Buku tu buku tipu. Kitab tu kitab yang dicuri daripada ilmu ustaz-ustaz turu-turu lain tanpa izin. Waktu baik kita jual, habis orang teranu beli. Bukan teranu saja, habis kena belaka. Johor, Kedah, habis kena belaka. Kita cek dah. Allahu Akbar. Siapa dia tahu bila orang dapat hidup yang nipu? Ni kisah benar ni. Bila dia tahu orang dapat hidup yang nipu, dia bawa pitih 100 ribu. Dia pergi jumpa dengan orang tu, asalkan orang tu sanggup zik tutup mulut. Jangan pecah tembelang dia. Astaghfirullahaladzim. Lepas dia beri 100 ribu tak makan, bawa lagi 100 ribu, 200 ribu. Mbah depan ustaz tu. Dia suruh ustaz tu tutup mulut. Jangan pecah tembelang. Tapi ustaz tu kata apa? Aku tak mampu bersubahat. Aku tak mampu tanggung depan Allah Ta'ala lagi azab dengan ke Allah. Bagus ustaz tu. Dia tak mampu ambil rasuah tu. Dia tolak 200 ribu. Dia tak mampu bersubahat. Jadi, Hak Sa'di ni, hidup dengan tekanan nipu sampai sekarang dia tak tarik balik lagi. Sampai sekarang dia tak betul lagi diri dia tu. Kita harap dia betul lah. Cukuplah mu duk tipu sana sini dengan terawa. Kita harap dengan hadis ni menyedarkan kita semua. Jangan hidup kita ni lekat perangan nipu. Wa na'uzubillahi min zalik. Dan janganlah kamu berbelakang-belakangan. Dan janganlah kamu setengahnya menjual di atas penjualan setengah kamu. Kata hadis ni lagi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan larangan dengki atau hasad, maka diterangkan pula larangan bertipu-tipuan dan berbenci-bencian dengan sabdanya, janganlah kamu bertipu-tipuan dan janganlah kamu berbenci-bencian di antara kamu. Larangan bertipu-tipuan ini ialah melarang seorang menaikkan harga barang-barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya untuk menyusahkan orang lain. Baik, kita tengok sini. Hak Nabi sebut lagi selagi perkara. Larangan bertipu-tipuan ini ialah melarang seseorang menaikkan harga barang-barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya. Tujuannya untuk menyusahkan orang lain. Ni, bab nipu nombor dua. Hari ni, kita ramai kena nyakit hak nombor dua ni. Dia buat naik harga minyak. Padahal dia dah isi pun minyak mahal. Ni, kita boleh nyakit ni. Ni, kita boleh nyakit. Sebab apa? Hadis Nabi ni sebut. Melarang seseorang menaikkan harga barang-barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya. Tujuannya untuk menyusahkan orang lain.
Allahu Akbar. Perbuatan ini adalah haram. Tengok hadis ni sebut. Perbuatan ini adalah haram. Sebab tu hari ni, kita kena buka mata kita. Kita kena buka hati kita supaya kita nampak. Bab tipu ni, kita kena ingat kadang-kadang kesan dia amat buruk pada semua manusia yang hidup atas muka bumi Allah Ta'ala. Contohnya bab minyak. Hari ni nak kabur bab minyak, mana ada dah sejarah kita. Setiap hari Rabu naik. Kak sampai kita pening dengan harga minyak ni. Orang Kuala Berang kata apa? Minyak ni macam ke ahli kutai pusing liwong-liwong. Ahli kutai, ahli kutai pusing liwong-liwong. Harga tu musing ketang. Orang Kuala Berang sedap cakap. Ahli kutai pusing liwong-liwong. Kita pening nak tafsir, nak tahu apa ayat. Ahli kutai pusing liwong-liwong. Nak royaknya harga minyak hari ni. Siapa musing ketangnya buat dia? Siapa setiap air abu macam-macam dia tengok. 4 sen, 2 sen, 3 sen. Allah Rabbi. Sebenarnya dia buat main harga tu. Bukan harga minyak dunia. Bukan harga minyak dunia. Saja dia je. Nak menyusahkan orang. Ni hadis Nabi ni sebut. Bukan saya sebut. Untuk menyusahkan orang lain. Kata hadis ni. Inilah hal kita sedang berlaku sekarang. Kita ditepuk. Kita ditipu oleh urusan jual beli. Allahu Akbar. Padahal kita ni, kalau bab minyak, kita negeri Terengganu ni pengeluar minyak dah. Tapi nak buat kerana kita kena tipu. Minyak kita jual luar negara. Minyak kita Terengganu ni jual luar negara. Kita pakai ni minyak hak beli luar negara pula. Hak dah molek sekali. Hak gerik rendah sekali dia pakai ni. Minta maaf saya sebut. Sebab saya hari-hari ngetokai minyak. Malam-malam pergi kuliah tempat dia dah. Dia punya kapal tanker minyak, urusan minyak lama dah. Vietnam, Singapura, rata riti. Dia kata nyaknya korang kena tipu bab minyak. Dia sendiri ke apa? Bukan saya royak. Dia sendiri royak. Nyaknya ke rakyat kena tipu bab minyak. Nak royak. Jadi ingat molek, kata Nabi, larangan tipu-tipuan ni ialah melarang seseorang menaikkan harga barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya ataupun menggunakannya untuk menyusahkan orang lain. Sebab tu hari ni, minta maaf saya sebut, orang-orang besar, menteri-menteri, orang jabatan, ia gerak tu bukan minyak duit poket dia. Ia ada dah peruntukkan hak menteri minyak ni gerak. Orang ni minyak dia. Sebab saya tahu tu, saya di Melaka pun ni. Kita buat bab Tan Sri dan Suri, kita tahu lah. Dia ada peruntukkan dia dah minyak gerak kereta dia, kereta rasmi dia. Dan ayah waktu bit dah poket. Cetera waktu bit piti poket dia. Baru dia tahu. Hari ni sebab tu kata, dia sendiri tambah harga minyak naik. Sebab apa? Tujuan ni, hadis Nabi ni sebut dah. Dia nak menyusahkan orang je. Menzalimkan orang je. Allahu Akbar. Dia tak apalah, pitih bukan pitih dalam poket dia. Isi minyak orang tanggung belaka, kita ni orang kampung. Dah lah minyak mahal, nak beli gula beras hari. Tambah-tambah musim hujan ni, ke laut tak boleh. Perhabis dalam rumah je, betul tak? Perhabis ada rumah je. Bukan kita nak marah ke laut. Kita pun ke laut juga. Tapi nak royaknya. Inilah keadaan sekarang. Manusia yang menipu atas urusan jual beli. Tak kira dah. Saya sebut contoh ni minyak. Hal lain banyak lagi tipu. Tapi ni, nak sebut supaya faham. Jangan kita jadi golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Perbuatan ini adalah haram. Tengok. Kesimpulan hadis kata. Perbuatan ini haram. Maknanya, dia buat loceng harga minyak ni, buat ikut dang ni, kalau siapa menzalim kau orang, menyusah kau orang, haram kata hadis ni. Biar faham molek. Kita go nak royak ni, orang mari surapak sok ni. Ada dia orang yang reda harga minyak naik? Nak tanya. Kalau warah mikir semua orang nak berahi minyak naik, tak? Nak royaknya benda ni beban. Benda ni kita tanggung walaupun kecil, tapi sebenarnya beban. Sebab itulah, perbuatan ini adalah haram. Perbuatan ini adalah haram. Masuk juga kepada, kata ni, masuk juga kepada larangan ini ialah segala perbuatan tipu ataupun kecoh dalam jual beli. Kesimpulan dia, dok kira lah kita berjual beli apa saja pun, jangan kita menipu. Jangan kita menipu. Sebab menipu ni benda yang haram. Menipu ni benda yang haram. Oleh itu, kita jangan redha dalam perkara yang haram. Dari kira kita ni, kadang-kadang kita redha. Tak apalah ustaz, minyak nak naik berapa kali pun, kita redha. Aduh, alim menung.
Warok mana dia? Siapa redha macam minyak naik? Tak apalah nak buat guana-guana pun kita redha. Padahal hati nyupoh 16 karung. Mulut cakap redha belaka. Dalam hati ni 16 karung nyupoh. Nata minyak naik. Aku isi 20 ya dah siapa? Bandar mampu dulu kereta. Pandai nyupoh dulu. Maknanya mulut cakap lain, hati lain. Ha, ni bahaya. Nyakit gini jangan main. Larangan berbenci-bencian ialah melarang seseorang membenci dengan menghina orang lain semata-mata menurut dorongan hawa nafsu yang angkuh dan sombong, kata hadis ni. Jangan, kita kena ingat. Sebab itulah bab perkara ni, yang pertama sekali kita kena ingat manusia ni ada hawa nafsu. Bila ada hawa nafsu, ia mari wah angkuh. Bila ada wah angkuh, geng dia dah pergi sombong. Geng dia adalah sombong. Jadi kata Nabi, ingat molek. Perbuatan ni, larangan-larangan ni ialah melarang seseorang berbenci dengan menghina orang lain semata-mata menurut dorongan hawa nafsu yang angkuh dan sombong. Perbuatan ini melenyapkan perasaan kasih sayang di antara seseorang dengan saudaranya. Padahal perasaan ini wajib dipelihara. Tengok, Nabi kata. Benda sombong, benda yang Nabi sebut ni, kita wajib jauhi, wajib kita pelihara. Benda hok tipu-tipu menipu ni, benda dengki-mendengki ni, wajib kita jauhi, wajib kita pelihara, jangan beri ada pada diri kita. Sebab apa kata Nabi? Padahal perasaan ini wajib dipelihara dan dipupuk dengan semangat cinta sebagaimana orang yang percaya kepada Allah, kata Nabi. Sebagaimana orang yang percaya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tuhibbu." Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum afshuh salam, kata Nabi, afshuh salam mabainakum. Maksudnya, tidak akan kamu, kata Nabi, tidak akan kamu masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak dikata kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia, niscaya kamu berkasih-kasih. Iaitu, siarkanlah salam di antara kamu, kata Nabi. Maknanya sini, kita orang Islam akhir zaman, daripada sekecil-kecil perkara iaitu memberi salam, tolong jaga deh. Sebab ini Nabi sebut dalam hadis ni. Sekecil-kecil perkara, kita jangan lupa memberi salam. Kalau kita jumpa dengan saing, kalau kita pergi ke suatu majlis yang orang dah ada, kita baru sapa. Kalau kita hadir ke suatu majlis-majlis tu, yang mana majlis tu orang tengok kita hadir dalam keadaan comel sempurna, tak ganggu, kita kena beri salam. Assalamualaikum. Kita beri salam. Sebab apa? Ni, Nabi sebut dalam hadis ni, untuk nak pupuk semangat kasih sayang kita dengan saudara Islam. Sebab apa? Sebab ni kaedah yang Nabi ajar, nak suruh kita buang perasaan benci, nak suruh kita buang perasaan nipu, nak suruh kita buang perangai hak deki-deki tadi, dengan kaedah kita buka diri kita tu dengan salam. Kita buka diri kita dengan salam. Jadi tolong beringat, mulut kita ni jangan berat sangat bab beri salam. Jangan berat sangat bab beri salam. Kadang-kadang kita duk bawa perangai ni daripada awal sampai ke akhir. Perangai kenapa? Perangai payah nak beri salam kat orang. Biar lisih baru pun. Lisih baru dah. Padahal kita lalu depan dia. Sepatutnya kita lah beri salam. Dia duduk cokoh tepi ataupun belakang, kita lalu tepi dia. Bila kita lalu, kita yang hadir yang baru, kita lah kena beri salam. Tu kaedah dia. Ataupun kita pergi kedai. Orang duduk ramai dah kedai 5-6 orang. Kita terakhir dah nak pergi minum air teh secawang. Bila kita sapa tu, kita dah kena beri salam. Jangan kedekut sangat. Sebab apa yang kedekut? Nabi kata, inilah pahala yang mudah. Pahala yang mudah kita boleh buat. Pahala yang mudah kita beri, kita boleh buat. Assalamualaikum. Kesejahteraan atasmu. Mana kita boleh buat benda ni. Jangan beri kedekut sangat. Kedekut ni rugi untuk kita. Sebab apa rugi untuk kita? Pahala ni cukup mudah.
Pahala beri salam ni cukup mudah. Sebab tu saya teringat waktu saya pergi Brunei tu, orang Brunei ni dia dah terlatih, dia dah terbawa-bawa sebagaimana dia di Brunei ni asas agama dia sultan jaga sungguh-sungguh. Brunei. Bila kita duduk di sana 4 hari, kita nampak orang Brunei ni paling pemurah bak wi salam. Waktu tu saya ingat saya makan roti canai satu kedai di Brunei, kedai orang apa ni? Orang Brunei yang mana dia kahwin dengan orang Terengganu. Dia buka kedai roti canai. Saya pergi kedai tu nak royak, kita duduk makan roti canai tu, sutik roti canai tu 5 nak salam kita boleh. Allahuakbar, hebat Brunei. Saya ingat waktu tu. Saya pergi dengan jemaah Terengganu kita ni ada 3 orang. Termasuklah sahabat apa nak saya pergi. Nak habis roti canai sutik tu 4-5 nak salam dah kita boleh. Orang Brunei dak kedekut salam. Dia tengok je orang pakai piah orang Islam semua, dia beri salam lalu. Allahu akbar, hebatnya. Naik kapal terbang dia, siap baca doa, siap beri salam dah. Lakah tu salam dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dak, terima kasih. Terima kasih. Asal turun kapal terbang, air Asia ke, kapal terbang Mah ke, terima kasih, datang lagi. Nak suruh mari tak mau. Terima kasih, datang lagi. Terima kasih, datang lagi. Naik kapal terbang kita. Tapi naik kapal terbang Brunei, assalamualaikum. Allahu akbar, hebat. Hebatnya. Hak ni payah dah kita nak buat. Sebab tu kita kena ingat Nabi sebut ni salah satu amalan untuk nak buang sifat sombong kita. Kadang-kadang kita sombong, bab risalah ni payah nak tubik mulut. Gimari ges itu ges ini. Allahu rabbi. Masa mana risalah? Sudah mayang baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu baru salam. Allah berat nanang sungguh dah ini. Salam masa semayang tu baru salam. Pada tu ke, start pada tidur orang ni, bangun pagi esok, siang esok tengah hari, dah temu salam. Gi mana-mana pun, pasar ke, gi kedai ke, dah baru salam. Astaghfirullahaladzim, payuhnya kita nak amal beliau. Padahal mudah je. Baik, malam ni buat perubahan. Sebab Nabi sebut dengan hadis ni. Nabi sebut dengan hadis ni untuk nak baiki perangai kita, nak buang sifat deki-deki, nak buang sifat ni kita ni wahai balah, nak buang sifat kita wahai nipu, nak buang sifat kita ni membelakangkan orang dengan salam. InsyaAllah kita pakai amal, kita dahulu ilah salam ni. Mudah-mudahan pahala kita beri salam tu membuang sifat deki. Pahala kita beri salam ni membuang sifat kita ni wahai nipu. Mudah-mudahan dengan salam tadi buangkan sifat hak ada hasad, hak khianat dari kita, insyaAllah. Nabi sebut dengan hadis ni salah satu amalan yang baik. Jadi kita orang Islam akhir zaman, kita kena amalah amalan ni. Sebab apa kena amal? Amalan cukup mudah. Bukan suruh baca suti Quran. Jumpa dengan saya, nanti lu akan baca suti Quran. Dah siapa pun 3 saat. Assalamualaikum. Dah siapa 3 saat. Bukan suruh baca Quran. Wisalam je cukup mudah. Pahala yang kata orang kita boleh kutip di mana-mana. Pahala yang kita boleh kutip di mana-mana, iaitu beri salam, insyaAllah. Baik, kesimpulan kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi, pada hadis ini menerangkan kesimpulan pada manusia di akhir zaman. Hendaklah ia beringat sesungguhnya apa yang diterangkan dalam hadis ini meninggalkan suatu kesan yang besar, pengajaran iktibar yang perlu diambil oleh manusia supaya manusia itu membaiki dirinya, kelemahan yang ada padanya, dengan mempertingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, manusia yang sentiasa sedar akan dirinya yang mana dirinya ada penyakit dengki, hasad, suka menipu, mudah-mudahan mereka ini segera bertaubat dan membetulkan dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Yang mana kesimpulan ni kita kena ingat, kita kena ingat macam mana kita orang Islam akhir zaman, kita ni amalan hak kita ada ni ada amalan yang kita buat nak bawa ke akhirat. Bila kita amalan ni nak bawa ke akhirat, kita kena ingat amalan ni jangan we ada hak 3 penyakit tadi. Sebab ia boleh rosak amalan. Perangai hasad deki, khianat, apa ni, deki, sombong, suka menyakit tiap-tiap orang, menipu, jangan we ada. Sebab penyakit ni dia boleh memadamkan pahala ni.
Penyakit ni boleh menghapuskan kebajikan. Penyakit tadi, hak kita baca ni, deki hasad ni, ia boleh memadamkan segala amal makruf kita. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena ingat, akhir zaman ni, dalam kita duduk ripung pahala semayang, dalam kita duduk ripung pahala puasa, dalam kita duduk ripung pahala sedekah jariah, dalam kita duduk ripung kebajikan kita buat, kita menyumbang tu saudara Islam kita. Dalam masa yang sama, bila ada penyakit PhD, perangai, hasad, deki, kita sombong, hak gini, ia boleh memadamkan pahala tu. Allahu Akbar. Tolong beringat dah. Tolong jaga. Sebab hak inilah. Ibn Umar, dia pernah tanya kepada Nabi SAW. Ibn Umar tanya kan, wahai Rasulullah, seorang sahabat yang sembahyang siang dan malam tanpa bangun, maknanya dok gilah lain tu. Ibn Umar tanya, wahai Rasulullah, seorang sahabat yang semayang siang dan malam tanpa bangun, maknanya dok gilah lain, dok semayang siang malam, sedangkan dalam dirinya ada sombong, sedangkan dalam dirinya ada penyakit deki kepada manusia, adakah amalannya diterima? Ni Ibn Umar tanya pada Nabi. Lalu Nabi jawab, wahai Ibn Umar, sekiranya seseorang itu yang sembahyangnya sehinggakan dahinya mengeluarkan tanda, kata Nabi, seorang yang sembahyang sehingga dahinya mengeluarkan tanda, tetapi sekiranya penyakit sombong yang ada pada dirinya tidak dibuang, niscaya Allah Ta'ala tidak terima solat sembahyangnya. Allahu Akbar. Tengok, Nabi jawab depan Ibn Umar, Allah Ta'ala tak terima sembahyang bang dia kalau ada sombong, ada deki lagi, ada hasad lagi. Maknanya bahayanya kita dalam kehidupan akhir zaman ni. Tolong jaga sembahyang bang kita, ibadat kita, amal solat kita. Jangan we ada nyakit hak kita baca mana ni. Kalau ada nyakit kita baca mana ni, kita bimbang, pahala tu jadi zero, terlayang, kosong. Ha, kita bimbang pahala kita duk ipung dari muda sampai tua, bila mari nyakit hasad, deki, mari rasa nak menipu dah habis lagi, hak gini kita bimbang, buku amal kebajikan kita jadi kosong. Wa na'uzubillahi min zalik. Oleh itu beringat deh, beringat pahala kita ni dah lah kita bawa ni sekadar mana? Sekadar kita mampu. Sementara kita masih hidup, bila kita sekadar kita mampu ni, jagalah betul-betul. Ni barang berharga ni. Berharganya amal ni lebih berharga daripada bini kita rumah lagi. Ingat eh? Pahala yang kita bawa ni lebih berharga pada bini kita rumah lagi. Kau marah lagi dah tabir. Jangan marah lah tabir. Bukan marah kau puang. Nak royaknya nilai tadi. Bini kita rumah, dia dengan pahala dia. Kalau dia buat dosa, kita dah tegur, naik atas pahala kita. Kenapa? Tapi kalau pahala kita, hak ni lah depan Allah Ta'ala kita bawa lagi. Sebab tu kita kata, hak kita ni bernilai, bahayanya kalau jaga, lebih bernilai daripada bini kita rumah lagi. Allahu Akbar. Tak silat, kalau silat hari bulan, kita pula dihombang neraka Allah. Oleh kerana tak jaga bab ni. Tolong beringat, sebab itulah kita pesan dalam bab ni, penyakit ni cukup banyak di akhir zaman. Penyakit ni cukup banyak di akhir zaman. Kalau kita tak bendung, kita tak cegah, kita bawa perasaan perangai, sombong, hasad, deki, khianat, kita takut penyakit ni dah betul, matinya kita dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong beringat, saya pesan untuk diri saya, muslim muslimat, satu kisah saya nak sebut sebagai penutup malam ni. Saya teringat satu kisah yang mana orang hak sombong ni, orang hak deki ni, pengakhiran dia tu Allah mati kadang-kadang gelisah. Minta maaf saya sebut. Orang hak sombong, nyakit jadi diri dia. Orang hak jenis deki dah habis-habis. Orang hak sombong, deki dah habis-habis. Ingat, kita buka tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir dia sebut, tanda orang yang mati, yang belum sempat bertaubat, yang penyakit dan dirinya ada sombong, ada dengki, hasad, khianat, mereka ini mati dan kadang keluh gelisah. Tafsir Ibn Kathir sebut dalam muka surat 309. Nak royaknya, bahayanya penyakit ni. Nak mati tu Tuhan tunjuk lagi. Mati dah kadang tak tenang, gelisah. Mati dah kadang tidak tenteram. Allahu Rabbi. Bahayanya penyakit deki ni. Bahayanya penyakit sombong. Bahayanya penyakit kita menipu orang. Nak mati tu gelisah lagi, tak senang duduk lagi. Astagfirullahalazim. Minta maaf saya sebut ni sebab benda ni banyak berlaku depan mata saya. Kadang-kadang kita dipanggil oleh orang untuk tengok orang hok di kadang sakit tenat. Saya pernah pergi satu tu, menantu dipanggil saya. Saya ingat anak dia ambil saya waktu di pondok.
untuk kita tengok dia berobat dia. Bila kita sapa di rumah dia tu, minta maaf saya sebut ni, ni kisah benar ni sebagai penutup. Bila saya sapa di rumah dia, saya naik atas rumah dia. Dia ni zaman hidup tak senang duduk, deki hok mo korang. Asal naik muka tu imam baru, dia dah senang duduk ah. Tu imam baru je, hok boleh tewas dia. Ha. Tak senang duduk lalu, naik lalu jabat, ngadu. Astagfirullahalazim. Ni perangai dia masih hidup. Ada orang je, hok boleh ganti dia bahagian juru nikah. Dia rasa dia ni cari makan. Dia deki lah orang tu. Siapa tahap tu? Deki hasad dia. Astagfirullahalazim. Siapa tahap kita nak letak orang yang berkebolehan nak ganti tapak dia di masjid? Tak boleh. Sewaktu hayat dia hidup, Allahu Akbar. Dia cukup-cukup deki. Cukup-cukup sombong. Dia rasa dia hebat. Dia berasa dia ni, ilmu hayat dia tu, padang boleh kawal habis orang kapung. La ilaha illallah. Bila anak dipanggil, saya pergi. Siapa dalam rumah dia? Bergelisah dia. Bergelisah. Siapa tahap kain dia pakai cabut lanjar bulat. Saya pun nak tutup-tutup. Sedihnya keadaan nak mati. Jiwa keluh gelisah. Jiwa tak tenang. Menggelaboh. Tengok dia tu macam-macam tak kena. Tak kena situ, tak kena sini. Astagfirullahalazim. Siapa bini dia mengadu, anak dia mengadu, ustaz. Tak usah nak pakai kayu dia, dia buang. You rela lelanjang. Astagfirullahalazim. Seorang tu imam ni, minta maaf. Bukan saya nak mengaibkan dia, tapi nak royak hadis ni. Sebab jangan we ada sombong. Sebab bila ada sombong, bila ada deki, bila ada dalam keadaan diri tu wahin nipu, Tuhan tunjuk di saat sakaratul maut. Buka tafsir Ibn Katsir, muka surat saya buat 360 hadis. Jumpa dalam bab ni. Di saat sakaratul maut, Allah tunjuk dia jiwa keluh gelisah. Allah Rabbi. Siapa tahap ucapan dia tu macam-macam belebek. Diri dia tu seberapa kena. Lepas kita sapa, kita baca dia tu ayat Quran, dia marah pula kat orang. Aku panah ni. Keluar ucapan. Dia royak dia tu panah. Pasang kipah. Pasang kipah panah lagi. Dia marah pula orang. Astagfirullahaladzim. Serba tak kena. Waktu saya pergi tu, dia marah ke bini dia. Dia marah ke anak dia. Tak kena. Serba tak kena. Serba tak kena. Astagfirullahaladzim. Bila kita balik rumah, cek hadis Nabi. Betul sungguh. Ibnu Katsir sebut betul sungguh. Orang yang ada dengki, orang yang sombong, orang yang hasad, orang yang suka nipu waktu hidup, Allah tunjuk dia siapa nak mati kalau dia tak taubat. Oleh itu, sedarlah kita pada malam ni. Mudah-mudahan hadis yang kita baca ni, kita pakat buang sombong, kita pakat buang hak deki-deki, kita pakat buang hak kita wahin nipu selama ni. Buang sebelum kita mati, insyaAllah. Baik, sebelum tu saya nak lacurkan satu derma. Derma untuk dana pemuda PAS Dong Ru Rendang. Jadi pada malam ni, bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan derma untuk dana pemuda PAS Dong Ru Rendang, insyaAllah. Maknanya derma yang dilancarkan ni sedikit sebanyak untuk menggerakkan jentera Islam kita, yang mana pemuda kita sekarang ni diberi tugas oleh pimpinan untuk menggerak kerjakan dakwah Islam kita sehabis mungkin, sebab insyaAllah tahun depan kita akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan Islam atas muka bumi Allah, insyaAllah. Jadi pada malam ni, mana-mana yang ingin menyumbang secara live, secara live, dan pihak surga menyediakan tabung, dan mana-mana yang boleh menyumbang melalui akaun ataupun rujuk kepada audio kuliah, boleh boleh rujuk situ untuk sama-sama kita membantu perjuangan Islam, yang mana perjuangan kita ni nak gerak mesti ada peruntukan. Kita tak boleh gerak tubuh badan saja. Kadang-kadang kita nak beli sesuatu, kadang-kadang kita beli keperluan yang penting, yang asas tu untuk nak gerak kerja Islam. Jadi kita pakat-pakat batu, kita pakat-pakat tolong perjuangan Islam, insyaAllah. Apa yang kita buat, pengorbanan kita untuk Islam ni, kita menjanjikan di akhirat nanti kita berada dalam perjuangan payung yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ad-dinul Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita pakat-pakat pikul tugas agama ni sikit-sikit seorang, dan kita infakkan harta kita, kita infakkan wang ringgit kita untuk perjuangan Islam, menjadi saksi di akhirat nanti, insyaAllah. Sekadar tu dulu tazkirah kita pada malam ni. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa lagi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.